的把它背起的啊啊，的把它背起的啊啊，ku terjebak suasana cinta karena terbiasa, apa kau rasakan yang sama? Ha, bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan, inikah yang dinamakan cinta. Yo guys, dan sekarang kita berada di rumah Bang Michael Setiawan ya guys ya. Tentunya sekarang adalah hari bahagianya Bang Michael Setiawan. Karena apa? Karena sekarang itu kita mau besan ke rumahnya si Sarah Aprilia ya guys ya. Oke, dan aku bersama mobil aku tadi udah kesini ya. Gak tahu ini mobil siapa gitu guys ya. Duin aja kita cepat punya mobil ya guys ya. Dan aku kesini juga sama si Remin. Jadi ini yang pegang kamera si Remin. Ya kalian bisa lihat perbedaannya ya, posisi kameranya itu kayak gimana dibanding konten-konten sebelumnya gitu guys ya. Oke, kita mungkin langsung kesana aja. Gak terlalu lama ya guys ya. Takutnya nanti ada tamu kita susah buat ngomong gitu ya, kalau ada tamu kan kayak gimana gitu, nggak enak banget gitu ya guys ya. Oke, kita kesini, di sini udah ada biasa pasukannya guys, Bang Ardi sama Bang Ikun. Halo, masuk konten nih. Halo, halo, halo. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini ada syuting-syutingan. Ini ya, udah dikasih apa ini, janur sama bapaknya Bang Michael ya. Oke, ini artinya apa ya? Gak tahu sih, tanya sama orang-orang tuh. Ini artinya apa, Bang? Oke, kita ke bapaknya Bang Michael aja langsung. Iya. Pak, halo. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semua sukses dari YouTube ya. Ini mau tanya, kalau dikasih genre kayak gini, artinya apa ya? Oh, kalau genre bumi ini untuk menghindari yang tidak diinginkan, begitulah cara jawabannya. Gitu. Adat ya? Adat Jawa. Gitu. Terus, kalau seserahan kambing itu buat apa biasanya? Serahan kambing itu buat apa ya? Ya. Kita lihat kambingnya aja mungkin ya guys ya. Mungkin kalian ada yang kayak kambing belum mandi dan sebagainya ya, silakan, mungkin ini mirip banget sama kalian gitu ya. Oke. Sini juga kambingnya nih ya. Tuh kambingnya guys ya. Oke. Potong ya. Nih, kambingnya ya guys ya, kita coba kira-kira kambingnya galak apa enggak gitu. Gak mau gitu ya guys ya, padahal ini udah wangi, udah mandi loh. Kambing aja gak mau gitu guys ya. Oke, ini ada adik-adiknya Bang Michael juga. Bro, mau pedus cek. Rapa-rapa pak. Oke ya, kita udah di sini. Sekarang kita mungkin masuk ke dalam, boleh gak pak? Ya boleh, boleh. Dalam boleh, ya masuk. Dari tadi kita juga di dalam gitu soalnya guys ya. Tapi kita ya usahain kita bikin konten, karena buat mengisi kekosongan yang waktu itu, karena kita jarang banget bikin konten ya. Ini aku juga masih tenggorokannya masih rada-rada susah gitu. Oke. Gelap banget mungkin apa ya? Tunggu aja. Oke guys ya, ini seserahannya, wah. Ini banyak banget guys ya. Seserahannya nih 1 2 3. Isinya apa nih? Ih, BTW guys ya. Kemarin tuh ya, bakal kan beli kotang terus sempak dan lain sebagainya tuh buat serangga ya. Ini pengantinnya mana nih guys ya? Ini parcel-parcelnya ya. Dan pengantinnya itu mana itu? Kesini dulu sobat. Pengantinnya mana nih? Woi, pengantinnya lagi dandan coy. Ujungnya doang, nyokor-nyokor doang.
kedok-kedokan guys ya. Lagi pakai celana ternyata Bang Michael ini ya guys ya. Nih, aku yang super-super sayang banget nih ini guys ya. Ya, kita tadi udah di sini tadi ini. Silver play button spesial 100.000 subscriber guys. Nih, kalian bisa lihat ini sayang banget ini buat aku juga boleh. Aku mau beli 300.000 ya, mau beli berapa aku juga pengen beli kalau yang ori kayak gini guys ya. Sayang banget nih 100.000 subscriber itu bukan hal yang mudah gitu ya. Kita aja itu 1 tahun bikin konten 100.000 subscriber nih. Malahan kita belum terima kayak gini, ini malah udah dibakar guys ya. Aduh gila sih guys ya. Oke. Nah, kita vlognya agak santai gitu guys ya. Enggak kayak biasanya aku ngomong itu. Wah, gugup banget aku ini rada-rada santai ya, mencoba menguasai depan kamera ya, Min. Soalnya ngomong depan kamera itu enggak semudah yang kita bayangkan gitu. Aduh, susah sihnya guys ya. Harus nyusun rencana gitu. Kalau kita terlalu banyak mikir, pengantinnya ini, waduh. Nyusul ya? Tahu banget. Alah, nyusul apa nih? Nyusul ya? Masih 17 tahun lah. Oh iya, kok tuh? Itu malah kelalaian. Ini biasanya sekarang. Ngandang orang nyung aja. Ini kan besok. Besok. Kemarin kan kayak posting itu beli kentang dan lain-lain itu enggak pada serahan. Apa? Ya itu, masa serang semuanya. Ada yang potang-potang itu. Ada di dalam itu. Ada juga. Ada. Iya, ada juga ya guys. Potang, cabut, ya pokoknya daleman ya. Ngomong-ngomong ini maharnya berapa gram nih waktu itu? Mahar? Biar aku tahu. Emas? Emas itu cuma berapa ya? 16 gram. 16 gram, tapi yang gram-gramnya itu berapa ya? Per gramnya itu 350.000 kalau nggak salah. Wih, mahal gitu. Mahal ya? Bisa ngambilnya yang... tapi ya model bagus, keluaran terbaru, yang gram-gramnya mahal bikin kepala pusing. Aduh. Tapi gak apa-apa ya. Saya demi calon istri gitu ya, calon bojo. Jadi bro, yuk mungkin sibuk ya guys ya. Oke, kita mau ke sana. Oke, kita... berapa menit? 6 menit setelah. Oke, kita mungkin aja langsung ke sana gitu ya guys ya. Kira-kira nanti kayak apa ya, kita bakal ya shoot-shoot makanan ya. Kayak seperti biasa gitu, orang hajatin itu kayak gimana guys ya. Okay, let's go. Ku terjebak suasana, cinta karena terbiasa. Apa kau rasakan yang sama? Bila di dekatmu, hey, ku rasakan nyaman denganmu. Kau teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan cinta. Woi, ngapa sih, Bli? Mau nganten. Aduh, streaming. Rasanya gimana, Bang? Bisa bae. Shaking. Besok kalau ijab, ah. Besok kalau ijab ya? Iya, latihan dulu. Gimana sih kalau ijab gitu? Udah latihan? Belum. Minta itu dituntun sama penggulunya aja. Oh, sama penggulunya gitu. Nanti kayak bikin endorse tuh Bang Ijab kayak gitu. Kalau endorse mah itu kan ada skripnya gitu. Jadi kita bisa apalin gitu. Kalau ini emang ada skripnya gitu. Ada skripnya? Ada tulisannya gitu. Iya. Kita baca bisa, terus dituntun juga bisa. Besok kalau udah bikin konten tutorial ngomong persa gini sama. Apa? Bikin konten tutorial ngomong persa gini ke besok. Habis nikah aja. Nikah. Iya, habis nikah malamnya. Tutorial apa? Bikin anak. Ngawur mah. Ngawur maksudnya pas nikahnya gitu loh. Saya nikah kan. Oh, gitu. Kayak metan guys. Kirain tutorial bikin anak, bisa iramin kipit, pikiran jorok dia. Salah
pun lagi sekejangan nih. Cuma apa? Dia maju di sini kayaknya ya. Maju. Nyokon gawa noro katanya enggak ada pendopen gue. Ya rapi ya. Jajaran. Dia jelang. Iya. Itu kan kita tak itu. Ketemu. Jadi peserta lah. Peserta. Nanya di situ nyebar kok. Siiran. Arab, dia nak makan petai ini. Ini, jar, bukan bisa. Wis, cari molas. Dia nggak ngontak lagi. Sumpah. Butuh amat ya masuk ya. Iya kan ya? Kok bisa? Panas banget. Boleh rekam kan? Enggak, enggak mau kamu lagi. Nah, mau rekam? Boleh rekam lagi. Jenguk merah. Dah, bikin. Beli mas? Umbel. Teman terbaikku, ku takut menyakitimu. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita. Ku yakin kamu masa depan. Inikah yang dinamakan? Inikah yang dinamakan cinta? Temanku yang manis, ku buat lagu ini untukmu. Jikalau kau menangis, bundaku selalu ada untukmu. Ku tak pernah bisa bayangkan, ku tak rela bila kau tinggalkan.
kau dikirim Tuhan atas doa yang ku panjatkan. Awalnya kita berteman, kamu tempat ku bercerita.